Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Padepokan TV ya. Padepokan TV pada malam hari ini mendatangi ke Padepokan Sadaurip. Ternyata dari Padepokan Sadaurip adanya di wilayah pelabuhan menurut informasi dari anak muridnya yang ada di Padepokan. Nah, jangan lupa ya, ikuti terus di channel Padepokan TV. Saya akan mendatangi orangnya yang ada di pelabuhan ya, yang sedang menjaga gudang tua. Dan jangan lupa tonton terus di channel Padepokan TV, subscribe, like, share dan komennya ya. Coba kamera, kita ayo datangin ke gudang tuanya. Lan. Mohon maaf dengan kehadiran saya ke sini. Boleh. Tadi kan ya, saya ke ini ke Padepokan Sadaurip ya. Oh iya iya. Ternyata iya, dari Padepokan Sadaurip itu menurut anak muridnya wa itu yang di sana katanya sedang menjaga gudang tua. Betul. Menurut betul, di gudang tua ini katanya sering terjadi hal-hal yang tidak diinginkan atau banyak yang sering kesurupan, apa betul atau tidak itu? Betul begitu ya. Adanya nih di kamar ini nih. Oh, ya. Di ini ya Pak ya? Iya, di kamar ini ya. Nanti sebentar lagi saya menyoba, bukannya mengetes ini kamar ini, saya dengan tongkat saya ya. Yang dinamakan tongkat itu tongkat gaib dan dapatnya ini di Kilopama. Oh, di Kilopama ya, Pak. Kilopama. Iya, iya, iya. Ini tongkatnya. Oh, ini Pak ya. Ini tongkatnya. Ini dapat ini berarti udah berapa bulan atau berapa tahun, Pak? Oh, ini udah lama. Udah lama ya. Udah kalau lama boleh tahu sekali, namanya tongkatnya apa, Pak? Apa? Kalau boleh tahu nama tongkatnya, mungkin nama, punya nama. Tongkatnya Kilopama. Oh, Kilopama. Kilopama ini. Karena tongkat dapatnya dari Kilopama. Dapatnya dari Kilopama. Ya. Tapi ini ada item-itemnya kayak gini. Oh iya, dari tadinya begini. Oh, dari tadinya ya, seperti ini ya, Pak ya? Seperti ini, ya. Boleh kalau ada yang minat dimaharkan, Pak? Hah? Kalau ada, ada yang orang yang minat? Jangan, nggak boleh ya. Oh, nggak boleh ya. Sama menjual sayanya. Oh, ya, gitu ya, Pak. Begitu, ya. Tapi kalau ada yang orang yang minat, nanti gimana, Pak? Ya nggak boleh ya. Oh, nggak boleh. Gitu. Ya ada yang orang minat mau dibeli gitu. Iya. Ya, jangan. Ya. Jangan. Pinjam. Kalau dipinjam silakan. Nah ya, kegunaannya, Pak. Kegunaannya ini barang-barang yang angker di sini itu ya bisa hilang. Ya. Dengan kekuatan energi dengan tongkat ini. Dengan kekuatan tongkat ini ya. Dengan kekuatan tongkat ini bisa semuanya bisa keluar semua ya, menyingkir ya. Nah, jadi Pak, tugas di sini ini karena sering terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, sering kesurupan, sering apa, berarti membersihkan makhluk yang ada di sini apa cuman menjaga tiap hari atau bagaimana, Pak? Bukan setiap hari. Bukan setiap hari, cuman ya, untuk membersihkan saja ya. Membersihkan aja ya sekarang ya. Bapak itu di Padepokan Sadaurip itu kata anak murid anak gua. Gua saya itu iya, gimana ya. Jadi saya kan tadi ke sana ya maksudnya mau silaturahim ya. Iya betul. Bahwa betul, saya dari Padepokan TV mendatangi ke Padepokan Sadaurip. Okay, bahwa okay, saya ini mau ya silaturahim lah kan begitu. Iya. Ternyata dari muridnya gua katanya sedang menjaga di pelabuhan. Di sana ada sebuah gudang tua yang menurut cerita di situ sering banyak terjadi hal-hal yang tidak di semacam gangguan makhluk halus, iya, sering kesurupan kan begitu. Orang kantor ya sampai kesurupan begini ya. Terusan ada yang orang-orang masuk di kamar ini ya sampai meninggal dunia. Berarti Wak ini di buat ini dibayar atau disewa atau gimana, Wak? Ya, untuk saya dipanggil dari sana ke sini
dipanggil ya. Mungkin dia akan mulang terima ke saya ya. Iya, karena sudah ada tenaganya. Ada ya. Tenaganya ya, mulang terima ke saya. Berarti ya. Dengan ini, dengan Pak Ustadz Shodiq ya. Dengan Pak Ustadz Shodiq, ini namanya Pak Ustadz Shodiq ya. Kalau ini kenal Pak. Kenal. Iya, dari saya belum kenal ya. Iya, kalau belum kalau ini udah kenal. Nama pernah, saya pernah YouTube Wak juga. Ganden, ya. Waganden dengan Waganden ya. Nah, berarti ini Pak Ustadz Shodiq juga sama di sama Waganden apa gimana Pak Ustadz? Iya, sama satu tim. Oh, satu tim ya. Untuk ini ya, untuk membersihkannya berarti ya. Iya, betul ya, membersihkan. Ini udah waktunya saya mau menaruh tongkat ini ya. Ya, coba. Sekarang coba. Kan? Ya, ya, saya juga ingin yuk membuktikan. Yuk, kita saksikan. Ayo. Ya semuanya. Iya. Saya pengen tahu. Kok udaranya sangat gelap banget loh. Iya, sangat gelap banget. Ini pemirsa, iya, saya akan memasuki gudang tua ini yang sangat gelap. Pasti mungkin saya butuh penerangan panci. Juga sama. Ah, ada kuncinya ya itu. Butuh kunci. Penerangan. Oke, sebentar lagi anu ambil kunci. Sebentar Wam, ambil kunci dulu kunci. Jadi tadi kuncinya ketinggalan. Auranya udah mendalam ya, udah terlalu besar. Ini kami harusnya ya gudangnya guys, karena di sini sering terjadi energi positif yang sering mengganggu orang-orang pekerja yang ada di sini. Nah, makanya daripada Pekan TV ingin menyaksikan cara buat ganden ini membersihkan makhluk-makhluk angker yang ada di gudang. Nah, udah ya. Nah, ini gas ikut guys tempatnya. Baunya ya, bau pengap wah ya. Wah, iya bau pengap. Ini dalam keadaan ini berantakan sekali nih. Ya, udah berantakan ya. Udah berantakan nih ya. Jadi ini keadaannya seperti ini guys ya. Iya. Mungkin bisa lihat keadaan posisi ruangan. Iya. Seperti ini. Iya. Wah, gandeng ini akan membersihkan makhluk-makhluk yang ada di sini. Iya. Saya nggak lama kayaknya di saya juga udah ada tanda-tanda yang nggak ini karena sudah malam ya. Iya. Jangkur jam 12 lewat. Iya. Kalau bapaknya jangan di situ ya. Iya. Siap Pak. Ini saya taruh di sini nih. Ya. Lihatin. Ya. Ya. Saya taruh sini. Iya Pak ya. Tongkatnya itu ya. Tongkatnya ini. Kalau tongkat ini sampai lepas pindah tempat. Berarti ada. Berarti ya. Ada. Iya. Kalau nggak bisa, tongkat ini nggak bisa pindah tempat, ya. Ini mas nggak ada barang yang gaib masuk di sini. Iya. Siap. Begitu, ya. Okay. Yuk kita keluar dulu. Oh, keluar ya. Iya. Keluar sebentar. Kita keluar lagi dari dalam ya, supaya kalian tahu. Tutup lagi pintunya. Tutup lagi Ustaz. Nah gitu. Ya. Udah dikunci lagi ya. Oke, kita ya, sementara kita ngobrol dulu di sini sambil nunggu reaksi. Reaksi tongkat ya. Ya. Tuh. Coba itu. Pak, iya, Pak, ngelipuk, Pak. Tuh. Ini coba kuncinya. Kunci. Tuh. Bawa sini, Pak. Astagfirullahaladzim. Ini bisa terjadi lagi. Tadi. Jangan dengan kunci lagi. Coba, saya juga nggak berani. Ya. Enggak, ini nggak usah pakai kunci. Langsung dibuka. Sa. Dengan tenaga dalam nyawa ganden. Ya. Oke, siap. Nih, ayo masuk. Tad. Bismillahirrahmanirrahim. Coba, saya masuk. Ya, saya tadi ya. Masuk tadi. Nah inilah Pak Ustadz Shodiq sedang memasuki ya. Tadi ada suara gebrak-gebruk di wilayah sini. Tetap di sini masih tidak ada orang.
Berarti tadi tongkat wah kan simpannya di di atas wah ya? Iya, di atas di, ini ya. Di atas ya. Iya. Ternyata ya, ternyata jatuh ke sini. Tadi bawa tongkatnya. Tadi kan di kursi ya. Di kursi nyatanya sampai di bawah. Nah, itu pertanda apa, Pak? Ya, kalau seperti pertanda itu, ini ada ya. Pertanda ada berarti makanya ada perlawanan apa tidak terima? Ya. Tidak terima ini. Ya. Tidak terima ya. Tidak terima ya. Ya. Nah, ini ya. Astagfirullah kalau di ya Allah. Ya. Ini segini masih ada ini. Ada orangnya di dalam sampai tiga orang ini sampai di sini. Ini ya. Kertas yang tadinya di sini di meja sini ya. Kertas bisa terbang ke bawah sampai ke kursi sana ini kertasnya. Ya. Itu di sini tidak ada orang, cuma kita bertiga ya. Iya. Pada Bukan TV dengan Pak Sajik dengan Pak Banden memegang. Ya. Ternyata seperti ini kertasnya. Iya. Ini yang ke sana coba ada orang enggak ada saya kan? Sampai ke kolong coba ya, saya lihat ke kolong, ini tidak ada orang, ini meja ya ke bawah. Barangkali ada orang ini di sini, saya juga tuh. Ternyata ada sendal saja. Ini ada kipas, tidak ada orang sama sekali. Saya muter ini sampai pintu keluar, saya bertiga. Iya. Nah, ini meja komputernya sangat ini banget coba Pak untuk pengetesan kedua kalinya supaya ini aman bagaimana lagi Pak caranya? Ya, gampang ini ya. Nah, coba gimana lagi? Oh, ini udah memang ini satu kali lagi ya. Ya. Satu kali lagi ya. Ya. Ya Pak. Ini tongkat ini jangan sampai ini ya. Coba saya pengen di sini Pak. Pengen tahu Pak. Ini di kursi sini Pak. Kalau udah tongkat ini nggak bisa lepas ya, nggak bisa pergi ya. Maaf nih, ininya di sini nih. Ya, ya. Ini di sini. Nih, tongkat ini berarti tongkat ini aman, sudah aman. Aman ya. Sudah lepas semua gaib-gaib di sini ya. Ya. Ini ya. Yuk kita keluar. Itu juga ada suara itu bakilak di belakang itu ya. Jadi ya. Dan mungkin saya keluar duluan. Ini ada makhluk. Coba ini untuk kedua kalinya masuk kita keluar dikunci lagi ya. Iya. Pintunya. Ini saya di dalam ya. Shooting dari mulai di sini, ini dari mulai pintu luar ke sini sampai ke bawah terus saya lihat barangkali ada orang nanti. Ternyata kan tidak ada ya, ada tongkat saja. Ini saya keluar ya. Saya keluar ke pintu luar. Oke, tad. Coba ditutup lagi pintunya. Ya. Saya lihat tutup dikunci ya, sudah ya. Oke. Saya nunggu di luar. Ini di gedung jaring ya. Menunggu ya di sini. Coba saya akan nyoting pintunya, pengen tahu. Nah, itu kan. Sudah mulai ada reaksi. Ya Allah, ya. Buka sendiri. Ternyata, masya Allah. Waduh. Itu ini. Tongkatnya aja bisa ini, bisa dilempar, bisa dilempar. Ya. Tapi kelihatan ada yang kelebatan itu kayak semacam apa Pak, itu Pak, tadi Pak. Ini ada yang keluar Pak. Ya. Coba nanti saya lihat ya. Sini dulu. Saya lihat ke dalam guys. Ya. Saya pengen tahu bahwa tadi di sini sudah tidak ada orang di sini. Tongkatnya sebelah mana tadi Pak? Ya. Tadi keluar. Tadi ada di sini. Tongkat kan di sini tadi. Berarti keluar tongkat ya. Tongkat sudah nggak ada ini guys. Nggak ada. Ini kan nggak ada orang ya. Ini kan coba pintu. Di mana adanya? Ini pintu mentok. Tadi. Pintu. Terus saya lihat tongkat tadi dipasang sama Pak Ganden di sini. Kok kenapa sekarang tidak ada? Tapi tadi saya melihat pintu buka tutup dan ada cahaya keluar Pak tadi Pak. Ya udah gini aja. Di luar. Ya. Iya Pak. Gini aja. Padepokan TV. Padepokan TV ya. Ya. Maaf. Udah jangan sampai ngikutin saya dulu ya. Iya Pak, iya Pak. Dikarenakan ini bukan main-main. Ya, ya maaf ya Mas ya. Maaf. Oh, siap, siap. Berarti maaf, ini makhluknya sangat ya, sangat ganas Pak ya. Berarti tidak bisa ada kompromi Pak ya. Nanti yang kena itu Masnya ya. Siap Pak, bukan siap, saya siap, ya. Ya. Bukan menyepelekan, bukan menyepelekan. Tapi yang barang itu yang begini-begini ya.
Iya, iya, siap. Ya, sekian, terima kasih ya. Oke, terima kasih dengan Padepokan TV sudah mendatangi Padepokan Sada Urip ya, dengan Waganden, bahwa saya sudah menyaksikan langsung di gudang tua tersebut, bahwa yang menurut cerita gudang tua ini banyak penghuninya makhluk astral, sering terjadi kerasukan, sering terjadi fenomena-fenomena yang ini Pak ya, yang aneh ya. Iya. Ya dari pergerakan gaib tersebut ternyata tadi juga tongkat-tongkat yang disimpan di situ bisa jatuh, dan ini juga pada daratan semua ya kertasnya. Saya ucapkan banyak terima kasih kepada Wak Ganden yang punya ini ya, punya Padepokan Sada Urip. Terima kasih Pak Ustadz. Ya, terima kasih. Ya, terima kasih ya Wak Ganden ya. Saya sudah datangi ya. Bapak, siap. Ya. Ya, begitu huraian saya yang ya, tadi siap, ya, bukan sembarangan ini ya. Oke. Ya, begitu. Dari Padepokan TV inilah sudah mendatangi, dan tadi ada kelebatan tongkat sudah tidak ada, tapi saya kelihatan tadi sih ke sini nih tongkat nih adanya nih. Cuman nggak tahu, mungkin saya tidak bisa akan melanjutkan karena itu saya kabur. Tadi sudah diomong sama kabur. Paling pulang itu. Sama Wak Ganden ini sudah ini, sudah nggak harus mengikuti ya. Ya. Pulang itu sudah mengikuti di gudang jaring ini, gudang jaring ini Wak ya, berarti ya. Iya. Saya ucapkan banyak-banyak terima kasih kepada Wak Ganden dan kepada Ustaz Sodik yang sudah menerima baik ya saya mendatangi atau mengganggu pekerjaan ya Wak Ganden sedang membersihkan gudang yang konon ceritanya itu dihuni oleh beberapa makhluk astral yang sangat ganas, sampai saya ini diusir ya, dalam arti diusir suruh pulang daripada nanti saya berbahaya daripada Pokan TV. Saya juga sangat mengerti dengan keadaannya Wak Ganden. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.